Apa khabar semua? Saya Cikgu Ainul SAMURAI dari Sekolah Kebangsaan Kepayan Kota Kinabalu, Sabah. Saya guru pemulihan khas dan peserta Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Macam biasa, hari ini saya nak kongsi lagi satu resepi dalam satu hari satu resepi. Tengok tu, sedapnya. Ha, apakah ini? Ha, ini adalah sup ayam. Biasanya sup ayam ini kita buat untuk orang yang kurang sehat, sakit, demam. Sebab apa? Dalam sup ayam ini banyak khasiatnya. Makan pula dengan nasi panas. Peh! Sekarang mari kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan dalam sup ayam. Jom, inilah bahan-bahannya. Yang pertama, mestilah ada ayam. Kalau boleh, ayam itu dipotong kecil-kecil supaya senang masak. Seterusnya, kita perlu ada sup bunjuk. Dalam sup bunjuk ni ada 4 sekawan, iaitu bunga lawang, kayu manis, buah pelaga dan bunga cengkih. 4 sekawan ini memang boleh menaikkan bau dan kesedapan dalam sup ini. Seterusnya, kita boleh tambahkan lobak yang telah dicincang sama ada bentuk bulat ataupun memanjang. Ini juga tambahan, boleh masukkan ubi kentang ke dalam sup ayam. Kita perlukan bawang besar dan bawang putih. Seperti biasa, satu hari satu resepi merupakan perkongsian singkat tapi bermanfaat. Kita akan melihat ejaan bagi bahan-bahan untuk membuat sup ayam. Ayam. A-R-Y-A-M. Yam. Ayam. Sup buncut. S-U-P. Sup. B-U-N. Bun. J-U-T. Jut. Sup buncut. Lobak. L-O-L-O. B-A-K. Bak. Lobak. Ubi kentang. U-U-B-I-B. K-E-N. Ken. T-A-N-G. Tang. Ubi kentang. Bawang besar. B-A-B-A. W-A-N-G. Wang. B-I-B. S-A-R-S-A-R. Bawang besar. Bawang putih. B-A-B-A. W-A-N-G. Wang. P-U-P-U. T-I-S-T. Bawang putih. Okey, sekarang kita tengok cara-cara membuatnya. Yang pertama, panaskan minyak dan tumis bawang besar, bawang putih dan sup bunjuk sampai naik bau. Lepas tu, masukkan lobak dan ubi kentang. Letak dulu sedikit air supaya ianya masak hingga empuk. Dan yang ketiga, masukkan ayam, lepas tu tambah air sampai menutupi ayam. Yang keempat, biarkan mendidih sampai ayam masak. Lepas tu, masukkan garam, tutup api dan taburkan daun sup. Kelima, sedia untuk dimakan. Nak masak sup ayam lah hari ini. Jom, jangan lupa baca doa makan. Begitulah tadi perkongsian satu hari satu resepi dari channel Cikgu Ainul Samurai. Macam mana nak cari channel saya? Hanya perlu menaip CIKGUAINULSAMURAI. Bila dah sampai ke channel saya, cuba tengok butang subscribe dekat bawah tu. Sekiranya masih merah, sila tukarkan dia menjadi kelabu dan aktifkan butang loceng. Saya dah belanja anda satu resepi hari ini, jadi boleh saya dapatkan satu like daripada anda? Dan saya harap anda sudi untuk sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain juga. Sebelum anda menutup video ini, tinggalkan jejak anda dengan menaip komen, idea ataupun sebarang cadangan untuk penambahbaikan channel saya. Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Sebelum bersurai, ingat saya Cikgu Ainul Samurai. Bye-bye.